Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Bang Boy Gaming. Oke teman-teman, di video kali ini Bang Boy Gaming, si Caca dan teman-teman Bang Boy akan ikuti request dari kalian lagi nih. Kemarin itu banyak yang komen, Bang Boy cobain dong main PKXD. Nah makanya kali ini guys, Bang Boy dan tim Bang Boy ini akan ikuti request dari kalian. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa like-nya ya guys, supaya aku dan Bo makin semangat bikin videonya. Nah bener banget tuh kata Caca. Oke, dan gak usah berpanjang lebar lagi, sekarang kita langsung mainkan aja gamenya teman-teman. Yuhu. Nah jadi begini guys ya, karakterku di PKXD ini kayak begini ya, lumayan agak kejamet-jametan dikit lah ya, pakai masker yang ada gambar flashnya. Apa deh, bajunya biru, maskernya kuning guys, udah kayak apa aja dia. Jadi sebenarnya akun ini tuh dulu dimainin sama adekku, Ca. Oh, sama aku dong. Iya ya. Oke guys, jadi untuk pertama kali kita main PKXD ini, aku akan rubah karakterku guys, kayak mirip-mirip yang Boy yang ada di Roblox ya. Nah kalau si Caca ini karakternya gitu tuh, udah mirip si Caca yang kayak di Roblox kah? Udah, cuma bedanya di sini aku pakai ini karena nggak bisa pakai kuncir, ya udahlah aku pakai tanduk aja. Ya udahlah guys, kalau gitu aku akan coba ini bikin karakter yang mirip di Roblox guys. Oke guys, jadi wajahnya itu kayak gini, aku pakai yang seperti ini, sepertinya sih nggak usah dirubah ya. Kita coba lihat, oh di sini mahal-mahal guys. Kita coba lihat rambutnya guys. Rambut yang paling mirip Bo di sini yang mana ya? Kayak yang ini kah? Ini kayaknya nggak mirip Bo sih, malah kayak profesor botak. Kita coba pakai yang biru aja tadi guys. Terus kaosnya di sini alias baju, kita coba cari yang warna biru putih. Nah biru putihnya Bo kayak gimana guys? Apakah kayak gini? Atau kayak gini? Kayak gini? Kayak gini kayaknya ya? Atau kita coba lihat lagi, kita geser ke bawah sini guys. Apakah ada baju yang mirip banget sama Bo? Ini sih putih biru juga. Aduh guys, aku bingung kalau begini. Oke, kalau gitu aku memutuskan yang ini saja guys ya. Yang ini kayaknya lebih cocok sama Bo. Dan kita coba lihat lagi ke bawah celana. Kita harus cari celana yang putih guys ya, atau celana yang warna biru putih supaya senada guys. Dan ternyata tidak ada celana putih ya guys ya. Kalau gitu kita pakai celana yang biru aja tadi kayak gini guys. Oke, ini lumayan bagus. Kita coba lihat topi guys. Kalau Bo itu kan pakai kupluk yang kayak gini guys, tapi di sini kayaknya nggak ada ya. Kupluk warna biru yang ada cuma ungu guys. Yang biru bentuknya cuma kayak gini doang, ini malah kayak astronot ya ampun. Oke, kita lanjut lagi ke headset. Di sini aku pakai headset biru guys, tapi di sini nggak ada lagi headset biru yang lebih bagus selain ini. Sepertinya udah semua ya. Kalau sepatu sih, ini relatif guys. Ini ada sepatu putih, kayaknya kita pakai yang ini aja, harganya 2000 guys. Nah ini nih maskernya, kita copot aja guys ya ampun, malu-maluin maskernya. Oke, dan tas kita lihat di sini, aku cuma pakai tas kuning kayak gini guys. Kalau gitu kita cari tas yang warna biru guys, sepertinya tidak ada juga. Ya udahlah guys, kita pakai tas ini aja ya. Oke, langsung kita pakai. Nah Cak, menurut kamu gimana nih, bagus nggak bajuku? Oke lah, wih, boleh boleh, kayak pemain baseball. Ya adanya biru putih cuma ini doang Cak. Ya udah nggak apa-apa, itu boleh kok, bagus. Oke, kalau gitu sekarang kita explore PKXD-nya. Nah kita coba ke sana yuk Cak, ini kan kompleks rumah. Iya, coba ke tempat lain. Ayo kita ke atas sana yuk. Kayaknya di atas sana sih seru tuh, Cak. Ada tempat main-main. Let's go. Kita di sini pakai ini, Cak. Apa namanya sih? Skateboard. Eh, bukan. Apa namanya ini? Aku nggak tahu ini namanya apa. Mirip kayak sepatu roda sih. Ini namanya tuh ice skating. Ah, iya, iya. Oke, kalau gitu kita akan eksplor ke atas sana yuk. Kita lihat ada apa aja. Nah, di sini tuh kayak ada taman-tamannya gitu ya. Iya, widih.
Kemarin waktu kamu main kita udah ekspor apa aja, Ca? Kita ke tempat transportasi tuh loh, Boy. Yang aku nyewa naik transportasi tapi cuma berapa menit gitu. Oh, kalau gitu sekarang kita pergi ke tempat lain yuk. Kita naik ke atas sini. Ini ada pet shop, Ca. Wih, coba lihat. Nah, ini aku langsung masuk ke dalam nih. Ternyata di sini kita bisa beliin sesuatu untuk pet kita. Ngomong-ngomong soal pet, kamu lihat gak sih di pet aku nih dia aus loh. Kamu tahu gak cara ngasih minum ke binatang? Gak tahu. Aduh. Lah ini kan kita pertama kali main pakai XD, gimana? Iya juga. Aduh, mati nih kucing kayaknya. Ya sudahlah, cing, maaf ya. Biarin aja, Ca. Nah ini apa lagi nih? Fabulous Pet. Oh, ini Blipet. Ini Blipet, Bo. Nah ini apa nih? Speedy Pet Pot. Sama, beli juga. Udah miskin, gak usah. Ya udahlah, kita ganti aja, kita kesana yuk. Eh, ini tempat apa? Oh, mungkin ini buat beli aksesoris pet, Bo. Oh my god. Ini petku ini minta bobo, Cak. Berarti aku harus beli ini dong. Iya, terus pet aku tuh minta minum. Berarti aku harus beli apa dong? Enggak tahu. Kayaknya di sini kita bisa kasih makan kah pet kita, Cak? Bisa, Bo. Emang kayaknya tuh kita harus kasih makan. Tuh, petku makan di situ, Cak. Kamu lihat, Cak. Enggak tahu diri nih. Tuh. Mantap tuh pet. Tuh. Enggak, langsung aja kasih makan di situ. Ih, aku cari tempat minum ah. Nah, cari, Ca. Pasti ada lah. Udah nih. Oh iya. Nih, aku kemari lagi ya. Mana petku tadi ya? Ampun, kok malah di sana dia. Hey, Sisimaru, sudah Sisimaru. Kita akan minum lagi di sini, Sisimaru. Mumpung gratis. Oh, ini nih, udah aku mandiin petku dia soalnya bau busuk dia. Oh gitu ya, udah kamu mandiin dulu. Kalau gitu aku mau nidurin dulu. Oke Sisimaru, udah cukup minumnya. Sekarang kamu bobo di sini. Nah itu dia guys, baru nambah tuh barnya di atas hijau-hijaunya udah jalan. Udah deh, kita pakai yang gratis aja nih, nggak usah kita beli-beli. Betul. Sebenarnya kan kalau kita beli, Cak, kita bisa taruh di rumah kita itu loh. Oh iya juga, jadi nggak perlu jauh-jauh ke sini ya. Betul. Nah, ini petku udah tidur nih, udah seneng nih dia, Cak. Wah, kok pet kamu udah gede sih? Punya aku masih kecil loh tuh. Punya aku udah level 4. Punya aku masih level 1. Petmu siapa namanya? Petku ini namanya Sisimaru. Ih, belum ku kasih nama, caranya gimana? Gak tahu, dibilanginnya akun dulu dimainin sama adekku kok. Ya ampun, coba. Aduh, aku gak tahu cara. Oh, di sini nih. Oke, aku kasih nama. Coba dong pilihin nama yang bagus. Bambang Sutisman. Coba nanti aja lah. Coba tanya sama yang lain aja. Kasih nama siapa guys, kira-kira guys. Ya tulis di komen ya guys, nama kucingnya Caca siapa nih yang bagus. Iya, pokoknya aku mau ada unsur-unsur animenya guys. Bener, ya udah ayo kita keluar yuk. Nah ke pet shop udah kita hapal-hapalin ya tempatnya, Cak. Oke, aku sih udah apa. Aduh, bentar, Bu, aku naik level nih. Ilih, kemari kita ke atas, Cak. Nah, di sini kemarin tuh kan ada barber shop. Udah kita pergi kan kemarin ke situ kan? Udah. Nah, terus di sini kemarin kita udah masuk belum di sini nih? Belum, Bu, kayaknya. Kita coba lihat yuk. Jangan. Oh, udah, ini tuh tempat transportasi yang aku nyewa itu loh. Oh bener guys, Caca pernah masuk sini. Ya udahlah, kita keluar lagi guys. Sekarang kita pergi lagi ke mana ya? Oh ke atas sana yuk. Kita coba lihat ada apa itu di atas. Let's go. Di sini ada warung, bisa beli kah? Kita lihat dia jual apa. Es krim. Dia jual ice cream. Wah, apa murah nih. Ada itu, Cak, es krim Mixue. Bukan Mixue ini mah. Ini aku yang biru Mixue ini. Aku beli ini ah. Wah, tapi ini kayaknya sih. Bisa dimakan kah? Bisa kayaknya. Loh, kok cuma megang-megang doang? Gak bisa dimakan, Bu. Ya udahlah, gak bisa. Oke, kita naik ke atas ya sini yuk. Wow, kita ke teleport. Oh my god. Kita di mana? Gak tahu. Bentar-bentar, ini es krimnya kayaknya bisa dimakan. Diklik sebelah kanan. Tuh bisa loh, langsung hilang sekali makan. Oh iya, ya ampun. Cuma sekali makan langsung lep guys.
Ini pizza. Oh, bisa beli pizza, tempat pizza di sini, Ca. Iya. Wah, langsung mamam lagi nih. Lep, langsung hilang, guys. Gak bisa berkali-kali. Oke, kita naik lagi yuk. Kemana nih? Ini turun ya, bukan naik lagi. Oh, cuma satu lantai, Ca. Kalau gitu kita ke sana yuk. Kita lihat lagi di tempat lain ada apa aja. Let's go. Nah, ini tempat apa nih? Di sini, Ca. Kita ke arah sini, Ca. Let's go. Oke, di sana ada apa tuh kira-kira? Nah, kita langsung naik ke atas sini, guys. Wow, ini tempat apa, Ca? Ini kayaknya tempat... Aduh, tempat apa? Aku juga nggak tahu lah, Bo. Aku kan baru main. Wah, di sini ada penguin mancing. Lucu banget. Oh, ini kita bisa ngasih makan minum binatang kita. Bisa mandiin juga. Oh, bisa di sini juga. Iya, Wang. Ya udah, makan dulu sisi maru. Binatangku mau ini nih. Binatangku mau mandi. Bisa bilang pet nggak sih? Binatang. Orang dari mana kamu itu? Dari hutan lah ini. Wih, sini, Ca, nih, mandi. Kamu lihat di petnya, Ca. Wih, keren-keren petnya ini. Wah, aku mau beli satu yang ini lucu, Bu. Berapa harganya? Wow, 9,99 dolar. Kabur, ya, saya tidak mampu. 100 ribu mahal. Ya udahlah, kita pergi ke sini lagi, Cak. Kita lihat di sini ada tempat apa. Wih, kereta Santa nih. Wih, bisa dinaikin nggak? Coba, aku tes. Oh, bisa. Oke, ya. Berangkat, bos. Berangkat, yuk. Keren sekali nih. Kita kemana ya? Wah, nggak tahu. Coba. Biarin aja dia mendarat. Atau kita cuma muterin doang ini. Ini yang bawa siapa ya? Nggak ada kayaknya. Ini yang bawa komputer deh. Oh, kita bisa muterin pakai XD, Cak, lewat sini kayaknya. Oh, iya. Ternyata dunianya gede ya, guys, pakai XD. Betul. Nah, kemarin kita tuh lihat sekolah, tapi nggak tahu di mana sekolahnya. Ini sekolah. Itu sekolah. Lewat itu mana itu tadi? Lewat mana? Aduh, nggak tahu. Bisa loncat ya? Gak bisa sih kayaknya, kita dibawa muter aja sama kereta Santa ini. Oke, atau jangan-jangan kita bisa loncat. Coba pencet spasi. Muter. Ini mau loncat gak sih? Ya udah nyampe. Oh gitu doang. Gak bisa lompat kita, Cak. Ya sudahlah. Coba cari tadi tuh di mas sekolahnya. Kita belum pernah masuk sekolah nih. Mau jadi anak bodoh nih kita. Ayo, Cak, kita pergi ke sekolah, Cak. Let's go. Wah, ternyata di sini bisa malam juga. Wow, bagus. Aku kira cuma siang doang. Lah, ini kemana ini? Ya ampun. Waduh, salah. Apa ini? Gak tahu apa itu. Ayo kita kemari ya, ke sekolah aja langsung. Sekolah aja dulu biar pinter, guys. Gak bisa lewat situ, jatuh jurang, Bu, ngawur. Kita menyeberang lewat sini. Let's go. Ngeng. Aku sih masih rada ingat tadi jalannya tuh kemari kayaknya. Oh, nah, iya, tuh. Kiri. Betul, dari sini kita langsung naik ke atas, guys. Nah, ini dia nih, kita sudah sampai di sekolah PKXD. Yeay, bisa masuk gak? Bisa lah. Wih, keren juga sekolahnya loh. Wah, ada seragam, coba aku pakai. Wah, aku pakai seragam sekolah, Bu. Emang bisa? Bisa diklik. Oh iya. Wah, kita jadi anak sekolah, guys. Nih, kita taruh locker di sini nih. Oh, oke. Ini lockerku yang ada tasnya. Ya udahlah, ayolah kita gaskan. Kita coba lihat ruangannya, ruangan pertama di sebelah sini, guys. Keren juga sekolah di PKXD, Cak. Oh, ini sih mirip kayak sekolahku ya. Leh, sekolah di mana kamu? Ya sekolah lah, di sekolah itu apa sih itu namanya? Ini sekolah luar negeri ya, ini sekolah antar galaksi ya. Oh iya deh, ini antar galaksi kan aku alien. Betul. Ayo kita lihat lagi ke sana yuk. Nah, ini ada ruangan apa? Ini aneh, Cak, ruangannya ada roket-roket. Ini ruang kepala sekolah tahu. Siapa bilang? Coba tuh, klik-klik. Nah, no, si Zan pakai baju kepala sekolah itu kepala sekolah ya. Waduh, jadi kepala sekolah dia. Ampun, Pak, kepala sekolah. Ampun, Pak, saya nggak pernah nyolong duit teman saya. Nyolong duit ibu aja tiap hari. Iya bener. Anakku beban keluarga.
Nah, di sini ada kantinnya, Cak, kafetaria. Wah, keren. Oh, eh, gratis. Makan, aku ambil susu nih, gratis. Aku ambil burger. Aku ambil burger lagi juga, ah. Makan. Ih, sedapnya. Alah, ini malah kucingku loh yang lapar loh. Sama, kucingku juga lapar, dikit-dikit lapar. Ayo kita pulang aja lah. Iyalah, ngerepotin ini, beban. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca, dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys.